Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raja Mebel. Ya, kita perkenalkan produk kita yang pertama. Ini ada sofa Skandinavia 211. Dia berbahan kain. Dia harga cuma 4 juta nego. Dan dia rangkanya dari kayu pinus. Dan sebelahnya masih ada lagi sofa kursi. Kursi 221 bahan kayu jati. Sofa Busa Royal, terus harga 4 juta nego juga. Kita beralih ke sebelahnya, ada lagi ini kursi 221 juga, dia berbahan kayu jati dan dia harga cuma 3.750.000 nego. Dan beralih, ada lagi ini kursi sudut kayu plus jok, ada joknya juga, dan dia harganya cuman 3.500 nego, udah plus meja dan plus kacanya sekalian, dan harganya cukup murah. Paus. Ya, ini lagi sofa sudut ini berbahan kombinasi Oscar dan Blue Screw, dan sofa sudut ini sangat murah karena dia dibanderol dengan harga 4 juta nego plus sangan mejanya. Ada lagi sofa sudut yang Oscar, dia warna coklat, Oscar full, semua Oscar, dan dia pakai per juga, pakai per ya. Sofa sudut Oscar, dan harganya lebih mahal sedikit daripada yang merah tadi. Yang ini harganya 4.500 masih bisa nego pastinya. Dan ini ada sofa satuan, sofa isi dua plus puk, sofa buat rumah perumahan yang minimalis, dan dia harganya cukup murah, sangat murah sekali, dia cuma 2.500 nego. Hello. Dan ada lagi ini kursi sudut jati, full jati, kursi sudut ini berdimensi 2 meter kali 2,5 meter karena dia ada tambahan satuannya, beda dengan yang lain. Kalau sofa berdimensi 2 meter kali 2 meter, tapi kalau yang ini karena ada tambahannya jadi 2 meter kali 2,5 meter, dan dia harganya juga cukup murah sekali, di harganya cuma 3 juta nego, 3 juta masih bisa nego. Ya, ada rak TV master, rak TV besi, dan dia cuma ada 2 warna, ada warna hitam dan putih. Dan ada lagi teman-teman, ada lagi kursi kantor ini ada yang tingginya sepunggung, ada yang tingginya sebahu, ada yang tingginya sekepala yang direktur, dan dimulai dari yang kecil, yang paling besar itu harganya 1 juta 100 nego, terus yang kecil 850 nego, siang ini juga sama 850 nego. Ya, ini ada lagi meja makan berbahan ini dari resin, namanya bahan resin, dan ini harganya cukup, memang barangnya mewah, bagus ya, harga mengikuti, menyesuaikan, dan harganya yang ini karena dia berbahan resin, harganya meja makan ini cuma 30 jutaan saja, dan dia yang pasti kokoh, kuat,
dan berani dijamin lah, dijamin nggak akan ngelupas, nggak akan kena rayap, nggak akan kena apa-apa, jamin sampai bosen. Ya aja karo. Dan ini masih ada lagi, ini juga meja makan lagi, meja makan berbahan resin juga sama dengan yang merah tadi. Dan itu nanti, oh iya, yang merah itu tadi nanti dipasangi kaca juga, kacanya sama seperti ini, bevel 8 mili. Yang merah cuman itu nanti belum dibelikan kaca, nanti ada, pasti ada kacanya. Dan ini juga sama, harganya juga sama, 30 jutaan nego. Harga menyesuaikan, sekali lagi harga menyesuaikan dengan harga menyesuaikan dengan kualitasnya ya teman-teman. Ya, ini ada lagi buffet. Buffet setengah lingkaran berbahan kayu jati. Dan ini harganya murah, cuma 3.500 nego. Berbahan kayu jati, rak-raknya menggunakan kaca. Terus bawahnya ada kayak semacam lemari-lemari di bawahnya. Terus ada lagi ini buffet sekat. Buffet sekat berbahan MDF. Dia bisa buat penyekat ruangan. Bisa untuk penyekat ruangan. Penyekat ruangan lebar ini 160 cm dan harganya 6 juta nego. Ada lagi buffet untuk TV, bisa untuk sekat juga bisa. Dia satu muka. Kalau yang tadi itu dua muka ya. Ini satu muka. Ini yang bisa untuk TV, bisa untuk segala macam. Bisa untuk itu juga nanti ada rak-raknya juga itu di dalam lemarinya. Terus ini juga semuanya ada rak-raknya juga. Raknya juga sama dari yang kayak kaca tadi, raknya pakai kaca. Terus ini harganya cuma 3.750 nego. Lagi meja tulis kantor, meja tulis berbahan MDF sama seperti sekat, buffet sekat tadi berbahannya sama, cuman ini yang kakinya besi. Buffet meja tulis MDF kakinya besi. Dan ini harganya relatif murah, cuma 1.600 nego. Ada lagi nih, ini yang lagi promo, dipromokan ini yang pink, cukup hanya yang pink saja ya, kalau yang lainnya tidak. Kalau yang pink ini dipromo cuman 2 juta nego. Dan kalau yang belakangnya itu yang coklat itu harganya 2.250 nego. Dan yang pasti beda ya antara yang pink dengan yang coklat. Bedanya di mana? Bedanya di dimensinya, ukurannya. Ukuran yang pink ini lebih kecil daripada yang coklat. Dan di kakinya, kakinya kalau yang coklat lebih tinggi dan yang pink lebih pendek pastinya itu. Ada lagi sofa satuan untuk santai, untuk nonton TV gitu juga bisa. Berbahan Oscar, full Oscar semua. Jadi kalau kotor-kotor gampang dilap, bisa dilap pakai lap basah gitu. Dan ini bisa pesan, bisa request warna, bisa barangkali itu kepalanya pengen di sebelah sini, yang di belakang juga bisa request warna, bisa berbahan juga bisa request. Dan kalau harganya relatif murah, cuma 2.750 nego. Cuman kalau kursi-kursi yang kayak gitu nggak pakai meja ya. Ini ada lagi sofa sudut, sofa tamu sudut Gallardo namanya ini. Sofa sudut Gallardo ini. Ini berbahan kombinasi antara Oscar dan Blustru. Ya itu juga bisa request warna lagi. Bisa request warna, bisa request bahan. Dan yang pasti kalau yang ini pakai per, terus
rangkanya pakai kayu pinus, rangka kayu pinus pakai per, busa juga udah pasti yang bagus kualitasnya. Dan kalau harga, ngomongin masalah harga, ini cuma 6.500 nego udah plus sama mejanya. Nanti mejanya bisa milih mau yang itu, ada lagi meja-meja yang lainnya, kita juga masih banyak meja-meja yang lain. Nah kalau ini yang bikinan pabrik, ini yang bikinan pabrik, udah pasti kalau ngomong pabrik kualitas jangan ditanya. Kalau ini sama plus dengan mejanya, ini juga berbahannya Oscar ya, Oscar full ya, tapi Oscar pabrik. Dan kalau ini plus meja yang marmernya itu harganya dibanderol 15 juta nego. Dan ini sama yang coklat tadi, cuman dia warna hitam. Harga sama, bisa request warna, bisa request bahan, harga sama 2.750 nego. Kalau yang ini ada lagi sofa 321, seatnya 321, dan ini berbahan kain full ya, ini kain dan tanpa bantal, cuman dia sandarannya juga udah empuk. Ini di harga cuman 12.500 nego pastinya. Dan ada lagi ini juga barang pabrik juga. Barang pabrik ini berbahan kain. Dan ini juga sama dengan yang pabrik-pabrik yang lainnya. Yang pasti bahan kualitas jangan ditanya, udah pasti bagus semua. Terus kalau yang ini harganya 15 juta nego plus dengan mejanya. Mejanya nanti saya kasih yang bagus, kalian nggak apa-apa, soalnya ini. Kalau mau pakai meja yang ini lebih murah pasti. Terus ada lagi meja buffet pendek MDF namanya ini. Buffet pendek MDF ini bervariasi bermacam-macam pilihan. Cuman ini salah satunya ini yang kombinasi MDF le, kalau panjangnya, kalau ini cuma 160 cm, dan ini harganya cuma 2.750 nego. Ada lagi sama tuh sebelahnya buffet pendek juga. Buffet pendek dia, kalau dia berbahan dari semi MDF ini ya yang pasti bagus juga, semi MDF. Kalau yang ini harganya cuma 2.500 nego. Ada lagi nih kursi dengan seat 321. Kursi dengan seat 321 ini juga sama dengan yang lain, ini dari pabrik juga sama. Kalau sekali lagi kalau dari pabrik itu nggak bisa di request warna, kalau kecuali pesan bikinan kita sendiri juga kita bisa. Ini yang seatnya 321 juga sama plus sangan meja yang ini cuman di harga 14 juta nego. Ada lagi sofa untuk santai lagi, yang ini Oscar plus ada tambahan kayunya, Oscar plus kayunya kayu jati dan berbahannya bahan Oscar. Dan kalau yang ini cuma 2 juta, harganya cuma 2.750 nego. Ini ya, ini kembali ada lagi ini yang buffet sekat 2 muka, dia panjang 2 meter. Buffet sekat 2 muka ini yang full kayu, kayunya kayu jati. Dia rak-rakannya tapi kayu, dia beda dengan yang lain tadi. Rak-rakannya kaca, kalau yang ini rak-raknya pakai kayu. Dan berbahan kayu jati, full kayu jati. Itu nanti bawahnya juga ada lemari, ada laci, lacinya 2, lemarinya 2. Iya, ini yang rak-raknya pakai kayu juga, raknya kayu jati juga, full bungnya full kayu jati. Dan dia juga ada kacanya juga. Terus
Ada lagi bufet pendek. Bufet pendek 2 meter kayu jati. Bufet pendek 2 meter kayu jati. Kalau yang ini harganya 4 juta nego. Dan kalau yang ini juga sama nih dengan yang tadi. Yang ini bufet cekat 2 muka. Bufet cekat 2 muka.